penjaga gol Solomon Island, Philip Manggo mampu galas tugas penjaga gawang di kelab Liga Super. Penjaga gol Kepulauan Solomon, Philip Manggo mendapat pujian tidak henti-henti daripada penyokong Tanah Air selepas menampilkan persembahan cemerlang menentang Harimau Malaya. Walaupun negara Oceania itu tewas 1-4 di tangan skuad kebangsaan, namun Manggo berhasil memikat hati para penyokong sehingga ada yang berharap agar imannya dapat digunakan beberapa kelab Liga Super. Bukti kecemerlangan pemain berusia 27 tahun itu dapat dilihat apabila Manggo dengan mudahnya menepis beberapa kali percubaan skuad kebangsaan dan menghalang anak-anak buah Kim Pan Gol memperoleh lebih banyak gol. Apa yang menarik mengenai penjaga gawang berketinggian 177 cm adalah Manggo bukanlah seorang pemain profesional di negaranya dan hanya beraksi bersama kelab amatur, Central Coast FC. Untuk rekod, ketua jurulatih Solomon, Felipe Vega Arango mendedahkan bahawa hanya penyerang, Rafael Leway bergelar pemain profesional dan selebihnya beraksi bersama pasukan amatur di bumi kelahiran mereka. Dengan persembahan mengagumkan dari Manggo, tidak hairanlah jika penyokong kelab masing-masing meminta pasukan mereka cuba untuk membawa masuk pemain itu bagi menjadi benteng terakhir pasukan kesayangan. Tiga kelab yang sesuai untuk memberi peluang kepada Manggo untuk bermain di Liga Luar Negara, sekaligus bergelar pemain profesional adalah TRW Kelantan FC, Sri Pahang dan Perak FC. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih. Jumpa lagi.